Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rama Ditya Noma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SD berusia 12 tahun di Kabupaten Ogan Ilir diduga menjadi korban pencabulan pria yang dikenalnya lewat media sosial. Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang menindaklanjuti penetapan perkara lahan seluas 8,5 hektar yang bergulir sejak tahun 1948. Penyidik Kejari Ogan Komering Ulu Geledah Kantor BPBD cari barang bukti tambahan kasus dugaan korupsi anggaran belanja barang dan jasa. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Kabupaten Ogan Ilir diduga menjadi korban pencabulan setelah dibawa kabur oleh orang yang dikenalnya lewat media sosial. Keluarga menyerahkan pelaku ke Polres Ogan Ilir. Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dilaporkan menghilang dari rumah orang tuanya. Kabar hilangnya bocah berusia 12 tahun itu tersebar luas di media sosial. Selang sepekan menghilang, keberadaan sang bocah akhirnya diketahui. Anaknya berada di sebuah rumah di kawasan Pangkalan Balai, Kabupaten Banyumasin bersama seorang pria dewasa yang baru dikenalnya lewat media sosial. Pria berinisial RS berusia 23 tahun itu kemudian diserahkan keluarga korban ke Polres Ogan Ilir. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diduga selama tinggal bersama, korban dicabuli oleh pelaku. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Anak di bawah umur yang dibawa tanpa izin orang tua atau walinya sudah ditemukan oleh keluarga, diamankan, kemudian dibawa ke Polsek, koordinasi dengan Polres. Kami melakukan pemeriksaan dan sekarang saat ini tersangka sudah ditetapkan tersangka. Oh, untuk proses selanjutnya seperti apa? Ya, baik, proses selanjutnya tentunya kami akan melakukan penyidikan, pemberkasan dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Ogan Ilir. Polisi bakal menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, selanjutnya cemburu karena mantan pacarnya dekat dengan lelaki lain. Seorang pemuda nekat menyebarkan video porno bersama sang mantan kekasih di grup WhatsApp. Korban yang masih di bawah umur dan status sebagai pelajar kini mengalami trauma. Cemburu karena mantan pacarnya dekat dengan lelaki lainnya, seorang pemuda berinisial MMR, berusia 20 tahun, nekat menyebarkan potongan video dan tangkapan layar video call bermuatan pornografi antara dirinya dan mantan kekasihnya itu ke grup WhatsApp. Pelaku sengaja membuat grup WhatsApp yang berisikan teman-teman korban beserta seorang lelaki yang dicemburui oleh pelaku. Pelaku mengaku emosi melihat korban dekat dengan lelaki lainnya sehingga menyebarkan video tersebut. Sebelumnya antara korban dan pelaku memiliki hubungan dekat dan berpacaran. Seiring waktu, pelaku membujuk korban untuk melakukan video call bermuatan pornografi melalui aplikasi chatting. Mulanya korban menolak, namun karena pelaku memaksa, korban akhirnya menuruti kemauan pelaku. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam aksi tersebut. Rekaman itulah yang dijadikan bahan untuk mengancam korban. Penyebaran video tersebut dilakukan oleh pelaku pada tahun 2023 lalu. Ia kemudian ditangkap polisi di Tangerang, Banten. Berawal dari jalan komunikasi dengan Mawar. Setelah jalan komunikasi beberapa saat, kenal dekat, menggunakan HP, beliau komunikasi, dan akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Setelah melakukan hal tersebut, saudara MMR memoto dan memvideokan karena berdua berlawan-lawan komunikasinya langsung berdua pada saat itu. Sudah beberapa kali hal ini dilakukan dan pada saat mungkin saudara MMR ini merasa kecewa atau cemburu lah dengan saudara Mawar. Kesalahannya ini, kesalahan sesaat, video dan foto yang screenshot dari
HP MMR ini dia sebarluaskan dengan cara tersangka MMR membuat grup baru. Seawalnya kami jelaskan kembali bahwa MMR ini juga masuk di grup sekolah kawan-kawannya Mawar, yang memasukkannya Mawar sendiri. Setelah itu kenal dengan beberapa rekannya, seorang MMR ini kembali membuat grup dengan menarik beberapa rekan Mawar yang dekat. Di antara teman Mawar yang dekat ini mungkin ada yang dicemburui oleh si tersangka MMR ini. Akhirnya dengan kebencian sesaat, emosi sesaat, dia sebarkan video ini yang tidak harusnya dia sebarkan, dan banyak orang melihat. Akhirnya saudara MMR kita jerat dengan pasal 27 ayat 1. Akibat peristiwa itu, korban mengalami gangguan psikis dan trauma, apalagi korban masih berstatus sebagai pelajar. Ia pun mendapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah. Polisi bakal menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE serta Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, gara-gara uang pinjaman tak kunjung dikembalikan, seorang warga melaporkan salah satu kandidat bakal calon wali kota Palembang yang juga rekan bisnisnya ke Polda Sumsel. Uang ratusan juta rupiah yang dipinjam digunakan untuk modal tambahan proyek kolam retensi. Pihak terlapor membantah tuduhan tersebut. Bersama kuasa hukumnya, Rinsawati, warga Surya Alam Palembang, melaporkan bakal calon wali kota Palembang yang juga rekan bisnisnya bernama Charma Afrianto ke Polda Sumatera Selatan. Pasalnya, karena uangnya dipinjam Charma Afrianto pada tahun 2022 lalu, hingga kini tak kunjung dikembalikan. Menurut Rinsawati, Charma Afrianto meminjam uang pribadinya sebesar 250 juta rupiah dengan alasan untuk modal tambahan proyek kolam retensi yang tengah dibuat pada saat itu. Uang itu kemudian ditransfer Rinsawati ke rekening terlapor sebanyak 3 kali. Charma kemudian berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada bulan Maret 2023. Namun hingga 1 tahun lebih waktu yang dijanjikan sudah berlalu, terlapor tidak juga mengembalikan pinjamannya kepada pelapor. Terkait inisial dari klien saya itu, inisial yang terlaporkan nama CA. Beliau ini meminjam uang atau dana titipan dari klien kita untuk menjalankan sebuah proyek. Proyek yang di kolam retensi. Namun setelah itu? Namun saat ini, setelah saya konfirmasi dari pihak lain saya, konfirmasi ke inisial CA itu tidak ada penyelesaian sampai sekarang, dan dikabarkan masih menunggu sampai dengan sekarang. Ini kejadian sudah berapa lama, Kak? Di kejadian itu di tahun 2022. Artinya sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada untuk pengembalian dana dari klien saya. Berapa dananya? Nominal itu 250 juta. Sementara itu, Charma Afrianto membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan kesalahpahaman mengenai bisnis yang dijalani keduanya. Ia juga menilai hal ini sebagai bentuk kampanye hitam terhadap dirinya yang akan maju dalam Pilkada Kota Palembang. Saya barusan saja menerima kabar dari media, karena posisi saya sedang di luar kota. Lucu ya, selama ini saya bantu saudara Ica yang melapor, bahkan pengacaranya pun ya sering saya bantu ya. Intinya selama bertahun-tahun saya bantu pekerjaan, dan giliran saya minta bantu modal ya. Waktu itu ya, alhamdulillah beberapa pekerjaan kita selesaikan bersama, dan adik saya Ica itu ya banyak mendapatkan keuntungan gitu. Tahu-tahu ya, ini mengikuti jejak sebelumnya ini yang tidak terbukti melaporkan saya melakukan penipuan. Jadi mohon maaf ya, sekali ini saya tidak akan tinggal diam. Saya geram ya, dipitnah terus ya, dihujah terus, dan tidak pernah terbukti saya melakukan penipuan ataupun penggelapan. Ya, dan saya akan memberikan reaksi yang keras. Saya sedang di luar kota, nanti
di Palembang saya akan klarifikasi ya. Ini khusus untuk Adinda Ardi, video ini saya kirimkan lewat video dulu ya, klarifikasi ya. Terima kasih kawan-kawan. Bagi saya ini adalah black campaign untuk cara-cara politik jorok ya. Polda Sumsel akan segera menindaklanjuti kasus ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.